Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Dobry dzień, dragi друзья. Сегодня встретим еще раз. Hari ini kita ketemu lagi dan saya akan memberikan satu video, video yang menurut saya menarik dan ya pernah jadi viral di Rusia, yaitu bahwa euforia dari Piala Dunia itu tidak hanya disambut oleh orang Rusia yang ada di daratan Rusia juga, sendiri, tapi juga disambut oleh orang Rusia yang sedang berada di luar angkasa. Yaitu di video ini ada astronot Rusia yang bernama Anton Skablerov dan Alek Artemyev. Anton Skablerov i Alek Artemyev. Dia bermain-main, istilahnya bermain bola di ruang angkasa dengan bendera Rusia. Ya, euforia dan kebanggaan sebagai tuan rumah Piala Dunia ditunjukkan oleh astronot Rusia ini. Oke, sebelumnya saya akan memberikan bagaimana cara mengatakan kamu ingin jadi apa. Jadi ketika kita menanyakan cita-cita kepada seorang, kamu mau jadi apa? Bahasa Rusinya adalah kem ti budish, kem ti budish, kem ti budish, kem ti budish. Kamu mau jadi apa? Kem ti budish, kem ti budish. Atau itu tadi pertama. Yang kedua adalah kem ti hoches stat, kem ti hoches stat, kem ti hoches stat. Dan untuk pertanyaan yang menunjukkan cita-cita itu kasus kelima, ya, kasus kelima. Jadi kasus kelima untuk single itu diakhiri dengan om untuk maskulin, dan untuk femininnya diakhiri dengan oi, ya. Contohnya ya hochu stat warachom, saya ingin menjadi seorang dokter. Ditambahi urach itu dokter, urachom ketika jadi pajes 5. Kemudian ya hochu stat uchitelium, saya ingin menjadi seorang guru. Atau ya hochu stat presidentum, saya ingin menjadi seorang presiden. Ya hochu stat apalagi? Pradavchom, saya ingin menjadi seorang pedagang, contohnya kayak gitu ya. Oke, itu yang bagaimana cara mengatakan kamu ingin jadi apa. Terus jawabannya, aku ingin menjadi seorang ini, ya hochu stat atau ya hochu bit. Nah, tadi ya hochu stat atau ya hochu bit, kemudian pajes kelima. Pajes kelima bisa dicari referensinya bagaimana cara membuat pajes kelima. Oke. Nah, baiklah, langsung saja kita saksikan bagaimana kegembiraan atau euforia yang dirasakan oleh astronot Rusia di luar angkasa dalam menyambut Piala Dunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, tampak di situ, nggak tahu ini yang namanya Anton atau Alek sedang memasang bendera Rusia, kemudian mereka, apa namanya, ya, begitu ya, kalau bermain, cia, kayak Shaolin Soccer. Kira-kira kalau di Indonesia kita mau apa yang ya, kita pasti ada sesuatu yang kita banggakan nanti kalau ada ya orang Indonesia yang di astronot Indonesia. Bagaimana saya berpikir bagaimana mereka mendapatkan kaos yang World Cup Rusia 2018 bagaimana ngirimnya ke luar angkasa. Nah, itulah tadi teman-teman bagaimana keseruan mereka menyambut Piala Dunia dari luar angkasa. Dan jika ingin belajar bahasa Rusia, jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau ada yang sesuatu yang ditanyakan, silahkan kirim ke komentar, nanti akan saya jawab. Saya Najib dan pakai-pakai.